Niku lho. Tapi kalau ini yang katanya menuju ke salah satu desa di sini, ini sangat mungkin sekali mungkin ini. Cakra Panorama. Kali ini kami di Pacet ya, Sendi ya. Jadi kita di Mojokerto paling selatan. Kita akan vlog ke gua yang lumayan sih guanya. Kita bersama Mas Den Vlog sama Petung Sewu. Kita ke Gua Macan ya. Berada di bawahnya jalan raya Sendi ya. Arah Sendi atau jalan arah ke Pacet, arah Tangar Batu. Tetap ikuti perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama dan teman-teman. Oke, Sobat Cakra, kita akan turun ya, karena memang medannya sangat berat sekali dan butuh perjuangan. Ya, kita butuh perjuangan, butuh. Karena kita saat ini berada di Sendi ini ya teman-teman ya. Nah itu kita jalan ini, jalan raya yang menghubungkan antara Pacet ke mana? Ke Batu ya. Mau tutup Sendi ya, Ben? Kita di belakang ada Mas Den Vlog sama ada Kang Petung Sewu. Jalannya agak kelaparan jadi enggak sampai lokasi. Warung makan. Jadi kita jalan ke Kang. Eh? Ini kita jalan ke Bekasi. Lu bener cak sini. Lah iya. Gelundung. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai ya, teman-teman. Kita sudah sampai. Ya Allah ya Rabbi. Tempat di lokasi ya teman-teman ya. Wes satu kene mau. Hah? Loh. Iku mengisor berarti mau. Mudun. Rono, rono untuk ngisor ono. Lah kayaknya Bang iki. Enggak. Loh. Kita sudah sampai di Gua Macan. Uniknya di dalam itu seperti ada bekas kaki macan dan ada tulisan kuno. Oke, Sobat Cakra, Sobat Petung Sewu dan Mas Den Vlog. Oke, Sobat Cakra, kita akan masuk ke dalam bersama teman-teman. Ada Kang Petung Sewu, ada Mas Den Vlog. Kita akan masuk ke dalam. Ayo Kang, masuk Kang. Jaga kelawar dikit-dikit ya. Batu kan? Kerajaan asmat ya? Nyumber ya ini. Nggak usah detail ke bawah tuh kan? Tuh nanti kita beda di atas sana. Ya. Nah. Ini lumayan besar ya. Ini sampai tembus mana kan Cakra? Iki nggak tembus kan? Tapi ini kita di bawah jalan raya loh ini. Jadi gua ini persis di bawah jalan raya yang menuju ke Batu Malang ya. Jadi gua ini persis di bawahnya. Dan katanya di sana ada sumber kan? Katanya Mas. Ya. Persis di bawahnya jalan. Arah jalan raya dari Mojokerto ke Batu. Sampai ke Batu. Ih, cuaca ini apa sih? Harus mancap kan? Mancap ya. Oh, di atas ini. Ini air. Loh. Sumber. Mm-hmm.
atas kan. Duh ya. Nanti kita di sana bereti. Pegang itu pegang. Ini itu pegang. Oke teman-teman ya, jadi sahabat Petung Sewu dan vlog, ternyata di dalam sini banyak pacetnya ya. Dan saya awang-awangan teman-teman. Desa Patu ya, karena sangat kaya raya dengan pacet itu kan. Lintah itu kan. Lintah. Nah, ini yang masuk sumber. Aduh Mbak Sewu. Ada sebuah gentong di sini. Asa dolarnya loh. Ya, di sini. Jadi masih ada sampai sekarang di atas ini ada sumber. Ah, itu ada lubang. Bisa nah, itu ada sumbernya itu. Itu. Cepil masih. Loh, coba nih. Loh. Apa coba? Kok iso nambangan sih, Bang? Tuh. Nambangan benar. Kan itu lubang, apa kira-kira? Itu keluar air gitu ya, sangat sekali. Lubang misterius itu loh. Lubang misterius. Dulu tuh gak ada banyak pacetnya, sekarang udah banyak ya. Sama semangat lembab. Tuh sangat. Oh ini ada tulisannya apa ini Kang? Ini tulisan apa ini? Itu baru itu kan. Oh baru. Kalau ini yang lama ini. Nah. Oh. Ada tahunnya itu, 1700 berapa itu ya. Ini tulisan Jepang apa? Gak tahu, kurang tahu. Si ini sih gua senter gitu. Sangat misterius. Ini apa maksudnya? Tahu terus itu kan? Ada ininya itu loh. Ada airnya di dalam. Oh sumber ya? Ada sumbernya. Saya wega. Apa misterius ini? Ini jadi pertanyaan ini tulisan apa kayak Jepang kayak Jepang kan? Nanti teman-teman yang subscriber ya yang nggak tahu ya tahu artinya nanti ya, bisa nanti komen bisa di kolom komentar ya. Oke. Ini kita keterbatasan kemampuan untuk membaca tulisan seperti ini, jadi tolong nanti teman-teman subscriber lah tahu arti dari tulisan ini mohon diterjemahkan ya, itu ya apa ini arti dari tulisan ini gitu. Dan ini tulisan sudah lama. Sejak ditemukan gua ini sudah ada. Apa yang ini? Yang ini baru. Itu baru. Baru ya. Ini gua ini terbuat dari batuan merah. Oh tanah ya Kang ya. Tanah ini. Ini Kang Cakra agak megilan sama lintah kayaknya ini. Kurang. Tak fokus ini ya teman-teman ya. Kuping saya lu dirambati lintah ini. Kan dukur enggak ono lintah kira-kira. Kaono ya lintah dukur ya. Ono pacet tok. Yuk kita keluar yuk. Kita yuk. Bisa. Iya sampe enggak kerasa nek. Enggak kerasa ngene. Soale lo iku ne pirang-pirang minggu e. Ini diminum enggak apa-apa katanya Mas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Untuk memperpanjang umur. Memperpanjang umur lintah maksudnya. Umur lintah. Lo saya ini mau kedok. Iya dong. Ayo. Tonton. Lah ini apa sih? Beberapa yang lalu itu ada jejak harimau loh. Jejak kakinya gitu kan? Di sekitar sana sini cuma sekarang tidak ada. Saya pernah menjumpai. Ya. Tadi di sini ada bekas kaki harimau. Ya? Iya, ini real ini ya. Asli ya. Asli. Makanya kok dinamakan macam. Aku dicari uang. Kang. Teman-teman ini mau buta? Pani. Oke. Di, pani.